Satu rumah terbakar di Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu sore, diduga akibat percikan api dari telepon genggam yang meledak saat di-charge. Dan dari Cirebon, Jawa Barat, kebakaran juga terjadi, menghanguskan 21 kamar hotel. Kebakaran menghanguskan satu rumah di Jalan Haji Ali, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu malam. 8 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Dari keterangan petugas pemadam kebakaran, musibah ini terjadi akibat telepon genggam pemilik rumah meledak saat sedang dicar. Percikan api merambat ke material yang mudah terbakar, hingga menghanguskan bangunan rumah berlantai dua. Setelah satu jam bekerja, api akhirnya dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara, kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di kota Cirebon, Sabtu sore. Lantai dua Hotel Aurora di Jalan Siliwangi dilalap api. Dari keterangan pegawai hotel, api awalnya muncul dari atap salah satu kamar yang berada di bagian belakang hotel. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan. Itu dari titik mana, Pak, awalnya, Pak? Dari kamar belakang. Kamar belakang? Iya. Kamar nomor cepat itu, Pak? 128. Cepat itu prosesnya, Pak? Kurang enggak, ya kurang setengah jam sudah. Besar semua, Pak. Sudah besar, langsung, ya? Kebetulan ada. Ya, kita kan evakuasi juga. Tamu-tamu kemudian tak bangunin semua, kan? Oh, itu banyak. Setelah 2 jam petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Akibat peristiwa ini, 21 kamar hotel hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi pun masih mencari penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.